Citayam Fashion Week PABG yang berhasil terkenal di kegiatan ini, akhir-akhir ini menjadi sebuah kegiatan yang paling viral di kalangan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Meskipun kegiatan ini mendapatkan pro dan kontra, inilah 5 ABG yang viral di Citayam Fashion Week. Yang pertama bernama Kurma. ABG satu ini viral dengan salah satu temannya yang bernama Bonge. Ciri khasnya ialah selalu tampil mengenakan tas hitam, celana jeans dan rambut ombre pirang. Okay, are you ready? Yang kedua biasa dipanggil Mami Angel. Ia selalu tampil dengan outfit berbeda dari yang lain. Mami Angel yang aslinya laki-laki berusia 14 tahun. Yaitu selalu terlihat mengenakan pakaian feminim hingga mengenakan bandana berwarna biru. Yang ketiga bernama Roy. Dan menjadi salah satu ikon fashion di kawasan Dukuh Atas, Jakarta. ABG ini belakangan viral di jagat media sosial, Roy kini dikenal dengan Roy Citayam Fashion Week. Yang keempat biasa dipanggil JJ Slebeu. Ia selalu menggunakan pakaian nyentrik di Citayam Fashion Week. Ia terkenal dengan kata yang sedang viral yaitu Slebeu, yang ia ucapkan. JJ memiliki nama lengkap Jasmine Laticia. Yang terakhir biasa dipanggil Bomi. Dia juga punya busana andalan, memakai jaket full print hitam dengan corak putih bergambar tengkorak setiap saat. Bomi identik dengan gayanya yang nyentrik dan rambutnya lurus gondrong dengan poni lempar. ABG ini semakin viral saat diajak duet oleh istri Baim Wong yaitu Paula di Citayam Fashion Week. Itulah kelima ABG yang paling terkenal di Citayam Fashion Week.